lupa diklik tombol subscribe dan ikon lonceng. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membuka speaker aktif yang terkena korban dari berit atau dari tikus. Karena ini kecerobohan kita sendiri, tikus bisa masuk ke dalam dan memutuskan semua kabel jalur-jalur, bahkan trafo juga lilitannya ikut putus. Harus menata kabel ulang. Sungguh miris ternyata tikus-tikus kalau lagi bersarang. Maka dari itu, untuk bisa menghindari tikus masuk ke dalam speaker, maka tutuplah lubang yang ada di bawah dengan jaring seperti ini. Ini jaring kawat. Saya nanti akan memasang di dalamnya biar tikus gak bisa masuk. Dan dicopot dulu. Nah, berhasil saya copot. Lubangnya sungguh besar. Atasan tikus dan curut atau berit bisa masuk ke dalam untuk mencacah kabel. Untuk memotongan, kita potong seukuran dengan lubang dan diberi lebih sedikit. Sekarang sudah jadi untuk penangkal si berit dan si tikus agar gak bisa masuk, karena jangan sampai kedua kalinya kemasukan berit dan kabel dicacah. Kebanyakan speaker aktif rusak karena kabelnya pada putus dimakan berit atau tikus. Kita tinggal memasang penangkal anti berit. Apabila teman-teman ada yang speaker aktifnya ada yang seperti ini, silahkan beri seperti jaring di video ini biar gak kena berit atau tikus, aman jadinya. Nah, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum, salam elektrik.